Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam pemirsa YouTube dimanapun Anda berada. Welcome to back channel Heri 18 Motovlog. Kesempatan kali ini saya akan mereview ban Pirelli SL38 buat motor Vespa ya. Vespa tahun 76. Ya, ini Vespanya bannya udah terlepas semua. Baru dipasang ban Pirelli SL38. Ukuran 100/80 ring 10. Nah, kondisi bannya seperti ini ya. Ini Vespa 2 tak tahun 76. Dan ini sedang dilakukan proses pewarnaan pakai spidol ya, dengan tujuan biar menarik ya, banu mekanik yang profesional Pirelli SL38. Cepat sekali, menarik. Ya, ini saya akan bincang-bincang dengan customer ya. Namanya dengan Mas siapa, Mas? Saya Firman. Mas Firman. Ya. Mas Firman, rumahnya di mana, Mas? Saya di Depok, Mas. Di Depok ya. Tahu Shop & Bike dari mana, Mas? Dari Instagram, terus tahu juga dari vlognya Mas Eri sendiri langsung. Saya lihat-lihat buat rekomendasi ganti ban di sini kayak bagus, Mas. Iya. Ini tahu Pirelli rekomend dari siapa, Mas? Pertama ya tadi bilang dari Mas Eri kan sering banget tuh ngeplong-ngeplong masalah ban. Makanya kan tuh dari jauh-jauh dari Depok mau ganti buat Vespa saya nih, Vespa saya. Iya, ikut klub juga ya, Mas? Ikut, saya ikut Universitas Pamulang, UPS. Buat para UPS kalau misalnya mau ganti ban, khususnya skuter area Tangerang lah. Iya. Kalau mau ganti ban langsung aja datang ke Shop & Bike, harganya murah, ada diskon. Iya. Mekanik-mekanik juga handal-handal semua. Iya. Saya juga minta tolong di-share ke teman-teman ya, Mas, bagi informasinya. Nah, terima kasih, Mas. Ya, ini Vespa tahun 76 memakai ban Pirelli SL38. Pirelli SL38. Maaf. Lihat lagi. Lihat. Nah, ini ban Pirelli lengkap sekali dari ring 10, 11, 12, 13, 14, dan 17 ada. Ini ada yang impor ya. Bagi teman-teman yang sudah melihat video saya, bisa subscribe, komen, dan like. Semoga bermanfaat. Salam semangat muda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.